Nek wis maghrib, kabeh wis kudu ana nang omah, terutama anak-anak. Ternyata anak itu masih ada. Sopo kowe? Sumala. Kowe akan mengandung anak kembar. Mau dikasih nama siapa? Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Kumala. Dan yang satunya lagi, buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Sumala. Dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Sopo kuwi? Anake Pak Sudiman, katae anake Sinting. Kumala. Kumala. Bapak ibu gak pernah cerita kalau kamu punya kembaran. Tetap gak mungkin Kumala yang melakukan. Kumala, tapi Sumala. Ini semua gara-gara kamu, Kang Mas. Semua jadi berantakan. Jalanan dia